pengin lepas dia tewas pada perempuan pertama perempuan kedua dia menang dia tumpah kepada seorang saja yang penting yang dia berada di tengah banyak emas dalam acara spring lelaki lebih banyak lagi disampaikan oleh penyedia dan sukan kepada dan Sanik menyampaikan pingat emas kepada Abizo dan juga pingat kepada Gesa tiga-tiga pelumba yang lagi kemas Pirak dan Gangsa rakyat Malaysia yang khas dalam acara ini kerap selamat dan kekuasaan lebih ditunjukkan oleh pasukan Jepun terutamanya dan juga Korea dalam perlumbaan lalu ketika perlumbaan di Incheon 2014 ketika Jepun menaikkan emas dan perak dan China dengan yang Gangsa di Kiro Nakagawa Malaysia berada di tengah dengan diambil di Jepun dan Korea. Kita akan dapat mendengar negara-negara kumandang dari Velodrome Jakarta International Velodrome tempatan ketiga mewakilkan Malaysia tim dari Korea di acara ini. Okay, teman-teman, Anggun Ali Awang yang mas dalam acara sprint emas pertamanya. Yang berhormat, saya tadi menyampaikan pingat kepada tiga-tiga pemenang bagi jadi tempat yang ketiga Im Chia Bin menewaskan Muhammad Shah Firdaus Syahrum dan pingat perak kepada Kebukaya Tomohiro nanti permulaan yang baik untuk Azizul. Jadi kita ada lagi acara yang akan menanti iaitu Kirin acara kegemarannya selaku juara dunia dalam acara Kirin dengan perak kepada Bukaya Tomohiro yang mencuba untuk mengejar tadi tapi gagal untuk dia lakukan UCI rankingnya untuk sprint tempat yang ke-48. Azizul berada pada kedudukan tempat yang ke-24 dalam sprint dan bagi Kirin ke-12 ini dia menang pingat emas pelukan dari Menteri Belia dan Sukan kepada Muhammad Azizul Hati Awang untuk pingat emas Malaysia. Pingat emas yang sangat bergaya kerana dia menang meninggalkan jauh Tomohiro Fukaya di tempat yang kedua. Kita akan nantikan sekarang bakal pertama dari Velodrome National Velodrome di Jakarta ini. Kecepatan lagi esok adalah hari kebangsaan untuk negaraku.
Itu dia lagu negaraku, menandakan Malaysia yang melangi pingat emas dalam acara sprint lelaki. Terima kasih Lemah Basikal, terima kasih acara sprint, terima kasih Rahmat Azizul Hasni Awang. Kita akan tinggalkan terlebih dahulu di velodrome untuk kita saksikan juga di venue-venue yang lain untuk hari ini. Kita kembali semula ke studio. Silakan.